Ditetapkannya Doni Salmanan sebagai tersangka turut berimbas pada sejumlah selebriti tanah air. Salah satunya, Bareskrim Polri pun akan memanggil penyanyi Rizky Febian pada Jumat 18 Maret 2022. Rizky Febian akan dipanggil terkait aliran dana atau pengembangan tindak pidana pencucian yang dijeratkan kepada Doni Salmanan. Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian juga akan memeriksa beberapa selebriti yang diduga menerima aliran dana. Selain Rizky Febian, Lesti Kejora dan Rizky Billar terancam ikut terseret dalam kasus tersebut. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.